masih makan rambutan dengan cara begini? Ah, sudah jadul. Saya punya cara baru untuk makan rambutan yang sangat menyenangkan. Ini dia, slice rambutan. Sangat enak, anti ribet. Video saya, cara mengupas daging rambutan. Untuk mendapatkan slice rambutan yang sangat enak ini, terutama untuk ibu-ibu yang punya anak kecil yang sangat suka makan rambutan tapi takut keselak. Teknik mengiris daging rambutan. Perhatikan, iris secara perlahan, melingkar, terus sampai di ujung, balik. Lihat, sangat cantik. Tertarik untuk mencobanya? Untuk yang sudah berhasil, beritahu saya bagaimana hasilnya. Ini dia sobat masak, hasil rambutan yang sudah saya iris ini. Berani menerima tantangan saya untuk mencobanya? Selamat mencoba!